Ketemu lagi dengan Kripto Kisaran News ya. Kripto Kisaran News. Kali ini kita ingin urung rembuk terkait persoalan UST Luna. Kebetulan sebagai salah seorang pemain kripto, saya tidak menghold ya, tidak menghold Terra Luna baik di exchange dalam negeri maupun di luar ya. Kita akan bicara tentang kelanjutan dari Terra Luna atau juga UST. Ini mungkin pembelajaran, kemudian polanya berbeda ya, polanya berbeda. Tapi sepertinya solusinya ya, solusi yang ditawarkan itu masih mirip dengan kasus crash-nya kripto di akhir 2017 atau awal 2018. Kenapa saya bilang mirip? Karena kita masih ingat ketika itu ya, ketika itu kripto dihebohkan dengan scamnya BitConnect. Kalau nggak silap saya, scamnya BitConnect. Ketika itu BitConnect ya, BitConnect ketika menjelang akhir dari masa masuk ke masa scamnya itu, dia melakukan kompon ya, kompon banyak menghimpun dana dana nasabah atau klien dengan melakukan kompon di angka 150 jutaan dapat sekian ya, dengan janji-janji profit yang cukup besar. Jadi dia polanya mengkompon. Ketika itu sekali lagi cukup banyak yang korban termasuk di Indonesia dari kompon BitConnect ini sebelum akhirnya scam. Kenapa ini perlu kita bicarakan supaya kita tetap konsisten pada jas merah ya, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sejarah kripto itu sudah terjadi, sudah pernah terjadi seperti itu. Kehebohan berikutnya di akhir-akhir 2017 itu sampai awal Januari 2018 itu ya, kita juga dihebohkan dengan skemnya Regal Coin. Skemnya Regal Coin ini saya lihat sepertinya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Luna ya. Kenapa? Ketika itu Luna ya, Luna melaksanakan, kalau sekarang ini Luna mencetak begitu banyak Luna sehingga supply-nya di pasar dari 230 jutaan menjadi 6 triliun Luna gitu. Jadi Regal Coin ketika itu juga melakukan pola yang sama. Ketika harganya drop ya, harganya drop, dia membuat Regal Coin versi 2 ya, Regal Coin versi 2 yang juga ya, juga menawarkan dapat bisa bangkit kembali seperti harga Regal Coin sebelumnya. Memang ya, BitConnect, Regal Coin, kemudian Hextra Coin ketika itu banyak orang yang bilang dia setengah koin ya, setengah koin, karena dia tidak dikatakan tidak listing di market-market besar, tapi tetap listing ya di market misalnya Alpha, habis Alpha, kemudian banyak market India juga melistingnya. Persoalannya pola yang dilakukannya itu dengan membuat token versi 2 dari Regal Coin ya, sekarang ini itu merupakan salah satu solusi ya, solusi dari apa yang disebut nanti dengan kebangkitan Luna ya, kebangkitan Luna. Jadi
kita harus berhati-hati di sini, ya. Kenapa saya bilang berhati-hati? Jadi kalau Luna ingin tetap eksis, ingin kembali ke ATH-nya atau kembali ke UST, UST juga kembali ke harga ATH-nya dengan mencetak lebih banyak koin, maka pola ini mirip dengan regal koin, ya. Dan apa akhirnya regal koin itu mati juga. Mati. Ya. Dan sampai hari ini kita tidak pernah apalagi tidak pernah melihat jadi. Jadi solusi UST Luna dengan mencetak lebih banyak koin itu terus terang saja, ya, terus terang saja ini tidak mungkin bisa menyelamatkan Luna Terra. Ya. Lalu kita tahu bahwa CIO Binance juga menyarankan kepada Luna untuk membakar koin yang sudah ada, yang sudah terlanjur banyak di pasar itu, ya, sudah terlanjur banyak. Kalau sekarang posisi Luna itu sangat mirip dengan koin memes, ya, koin memes, koin micin. Jadi solusinya ditawarkan untuk membakar koinnya. Boleh-boleh saja, tapi tentu saja trust kita, ya. Trust kita yang memegang kripto Luna, saya sekali lagi tidak megang kripto Luna. Apakah bisa diperbaiki? Itu akan jadi pertanyaan besar. Tapi melihat fanatisme, kemudian banyak tweet-tweet, kemudian banyak informasi di YouTube, sepertinya, ya, komunitas Terra ini cukup fanatik. Jadi fanatik pada satu koin ini juga mirip-mirip perilaku di tahun 2017 dan awal 2018, ya. Jadi memang salah satu solusinya untuk bisa meningkatkan nilai Luna, ya, mungkin membakar koin. Jadi kalau untuk membakar koin ini bisa saja, ini kita anggap sebagai salah satu, ya, salah satu solusi yang masih logis untuk ditawarkan. Nanti misalnya masih logis. Oke. Ada saran lain yang bisa memperbaiki kondisi UST dan Luna ini. Tapi sampai hari ini juga kita sebenarnya tidak tahu apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak, karena ketika ini terjadi kita tadi tidak mendengar lagi dari dev-nya Luna, Doc One, tentang apa yang telah mereka lakukan di awal dulu. Dan mereka umumkan bahwa mereka menjamin UST itu dengan backup Bitcoin, ya, backup Bitcoin. Jadi sampai hari ini kita nggak tahu apakah Bitcoin itu telah digunakan atau tidak, karena ada informasi yang mengatakan bahwa kepemilikan BTC Doc One itu secara akumulatif nomor 2 terbesar. Lalu pertanyaannya, setelah kejadian ini BTC-nya itu diapain? Jadi kalau kembali dari saran dari CEO Binance, maka disarankan untuk backup cadangan berupa BTC tadi digunakan untuk membeli kembali UST. Ini juga masih masuk akal, ya, masih masuk akal dan mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi sekali lagi, trust atau kepercayaan apakah bisa pulih atau tidak, itu hanya waktu yang bisa menjawab, ya. Hanya waktu yang bisa menjawab. Jadi membeli koin UST dengan BTC ini juga solusi untuk mengembalikan posisi UST dan Luna Terra.
yang perlu diwaspadai adalah sebenarnya yang saya bilang di awal tadi tentang pola-pola BitConnect dengan mengkompon. Cuman pola mengkompon ini akan sedikit berbeda, ya. Seakan sedikit berbedanya, di mana bedanya mungkin saya tidak bisa memastikan, tapi ini hanya opini saya saja, ya. Mungkin mirip dengan opini beberapa YouTuber bahwa pengumpulan dana ini dengan pola-pola tetap menjual koin di market. Jadi mereka berusaha tetap jual di market. Kemudian seperti beberapa hari yang lalu kita lihat bahwa harga Terra atau harga Luna itu bisa naik sampai 2000%, cukup menggiurkan, ya. Jadi ada beberapa orang yang telah membuat komen-komen bahwa dia bisa untung ratusan juta. Apakah dia bisa menarik duitnya itu dari market, kita belum tahu juga, tapi dia sudah sampaikan bahwa dia bisa untung, ya, untung dengan membeli Terra di harga murah kemarin yang sampai nolnya ada 3 katanya, karena saya tidak mengikuti. Tapi ini mirip kompon BitConnect tadi, ya, BitConnect tadi. Jadi kalau betul polanya, maka dia akan mengumpulkan dari market dana yang cukup besar, kemudian nanti mendam jatuh harganya ke bawah ketika kita telah beli, ya. Mungkin kita anggap murah, tapi naik sedikit, kemudian orang berbondong-bondong beli, lalu didam turun parah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Luna rug pull, tapi sebelum rug pull dia mungkin akan membawa sedikit gerbong dana, ya, gerbong dana daripada sebenarnya pada para loyalisnya, persis seperti yang dilakukan BitConnect. Jadi pola memperbanyak koin itu mirip pola regal koin, jadi memperbanyaknya. Kemudian kita ketahui juga di akhir 2018, di akhir 2017 awal 2018 itu ada juga satu koin yang juga padam tenggelam, padahal ketika itu dia cukup juga berjaya, yaitu Hextra Coin. Saya masih ingat Hextra Coin, BitConnect, Regal Coin, karena kebetulan saya ikut dalam permainan itu dan pernah untung, tapi juga pernah loss. Walaupun akhirnya saya tetap merasakan untungnya dengan pola hit and run, ya, hit and run. Tapi setelah itu saya kemudian berusaha jangan lagi banyak korban, ya, banyak korban atau orang-orang yang terkena dengan pola-pola seperti ini. Maka kita perlu Dior. Ini Dior ini sangat penting, ya. Do your own reset ini penting, atau reset mandiri ini, supaya jangan lagi kita terkena pola-pola skema Ponzi yang terlihat menarik tapi ujung-ujungnya kita loss. Jadi sekali lagi, jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, ya. Karena seperti saya bilang tadi, pola-pola ini kita harus waspadai dari sekarang, ya, waspadai dari sekarang hingga tidak banyak memakan korban. Jadi pola kompon atau mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan dana ini juga pola yang sering, cuman kalau dalam bentuk community atau grup tertutup ini gampang caranya, tapi kalau sudah di market nampaknya ada pola baru. Kita berharap sebenarnya Luna ini bisa bangkit kembali, tapi dengan cara-cara yang elegan. Kalau prosesnya untuk sampai kembali ke ATH-nya di harga $120 mungkin berat, karena melihat supply-nya sudah cukup banyak, ya, supply-nya sudah cukup banyak. Tapi dia bisa melakukan secara elegan, pelan-pelan kembali. Ini pun tergantung kepercayaan yang menghold Terra, yang menghold Luna, ya, menghold Luna. Kemudian kalau ada pola-pola yang seperti tadi saya bilang tadi, membakar, mencetak lebih banyak koin, kemudian mengumpul dana kompon, maka kita wajib berhati-hati, walaupun polanya berbeda dengan
kasus di akhir 2017 awal 2018. Mungkin itu aja sekedar informasi kita, kita bisa berbagi supaya jangan lebih banyak korban jatuh pada kasus Terra Luna ini. Sampai ketemu di info cryptocurrency berikutnya. Jika Anda punya komentar ya tentang terkait tentang pengalaman ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ketemu di info berikutnya.